Oh, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Balik lagi di channel YouTube aku, Quentrin Play. Jadi guys, aku mau cobain game baru nih, game motor-motor juga guys. Dan game ini tuh bisa mabar ya teman-teman. Satu room mabar tuh bisa sampai 15 orang teman-teman, lihat dong nih. Tapi lucu banget tadi game aku udah nyobain. Dan ini ada pilihan motornya. Jadi guys, kalau kalian pengen motor-motor yang lebih bagus gitu, kalian hanya perlu cuman nonton iklan doang guys. Cuma nonton iklan aja, motor kalian bisa jadi upgrade ke yang lebih bagus ya teman-teman nih. Ini contohnya aku nonton iklan dulu ya guys. Aku mau motor yang ini ya teman-teman. Sekarang kita mulai ya guys. Ini bisa offline dan bisa online. Jadi kalau online itu dia bisa multiplayer ya guys. Jadi aku bakal coba multiplayer gitu. Tapi aku karena belum punya room dan belum punya teman main bareng ya, mabar. Jadi aku bakal masuk ke server siapa aja gitu, random. Sorry ya, tadi yang aku masukin servernya ya temen-temen ya, aku bingung dulu pilih yang mana ya guys. Tuh, pokoknya ini roomnya lebih gede guys, bisa 16 player. Ya udah aku masuk yang ini ya, Indonesia Bersatu. Dan ini bisa chat gitu ya, chatnya tuh kelihatan di tengah-tengah layar handphone di bagian atas. Ih, seru lah, seru guys. Maaf ya suaraku masih belum enakan tenggorokannya teman-teman. Jadi kalau agak-agak berubah sedikit ya, sorry ya guys, karena lagi serak-serak. Dan ini tuh cara mainnya tuh aku udah tahu ya. Jadi kan kalau kalian mau jalan tekan yang ini, terus yang ini tuh rem, terus yang ini nanti ada cara jalan untuk ke belakang, mundur, untuk mundur gitu ya. Terus ini untuk belok kiri kanan, ada kleksonnya juga, terus ada untuk lampu, dan ada untuk jumping. Untuk jumping, jumping tuh kayak berdiriin motornya gitu loh sambil jalan, wah seru banget. Tapi maklum ya, aku minta maaf dulu nih kalau kalian pusing ngeliat aku main ini guys. Karena aku kan, kalian tahu ya, aku ahli banget tuh ngendarin motor. Nggak deh, sebenarnya aku kan nggak pinter-pinter banget nih bawa motor, apalagi di game kayak gini. Nah ini aku aku nge-stuck loh di sini tuh. Jumping guys, jumping tuh kayak gini ya teman-teman. Tapi seru banget sih gamenya karena masih baru ya. Nanti kita akan lihat-lihat lagi kekurangannya guys. Tapi lucu sih buat seru-seruan sama teman-teman gitu. Ini makanya namanya tuh geng motor multiplayer. Jadi tuh ceritanya tuh kita bakal jadi kayak geng motor gitu kan. Kan kumpul di suatu room gitu. Terus kita bisa balap-balapan ataupun muter-muter map gitu ya guys. Seru deh. Dan motornya tuh ya tinggal di nonton pakai iklan aja udah dapet gitu, motor gede kayak gini temen-temen. Gak perlu kerja juga. Asik kan guys. Nah sekarang bakal kita coba lagi ya. Ini aku udah berhasil keluar dari halaman belakang rumah tadi, itu udah nyangkut guys. Ini jalannya tuh masih di sekitaran perumahan. Gak perumahan sih, kayak iya gitu lah. Ada perumahan, ada kantor, ada toko-toko. Dan asal kalian tahu, kalau kalian mau balapan, itu tuh ada treknya guys, nggak di sini. Ini tuh kayak ya jalan-jalan di map biasa gitu. Nanti tuh ada petanya untuk ke trek ya teman-teman. Ntar lagi aku kasih tahu ya treknya. Sama aku tuh sebenarnya lagi balapan guys. Kalian lihat aja dong dari chat di atasnya. Pada rebutan siapa yang juara. Kalau aku sih nggak tahu mereka ada di mana. Kayaknya sih lagi di tempat trek balap-balapan gitu guys. Gitu. Ntar aku nyusul juga deh ke sana. Padahal aku nggak tahu ya mereka siapa. Sok kenal gitu. Nah kalian lihat dong, aku pinter banget nih. Tuh kayak gitu guys. Jumping sambil jalan. Guys, selain bawa motor, kita tuh juga bisa kayak dance gitu, terus kayak lagi berantem gitu bisa juga teman-teman. Eh lihat dong motor aku gerak sendiri, seru banget. Nah ini aku mau ngecoba ngechat dulu ya, ngechat mereka gitu. Padahal aku mah nggak kenal, ya udah deh nggak apa-apa. Tuh pada ini pada main balap-balapan. Ya udah guys, sekarang
Kalian kalau mau ngedance, kalau kalian mau tahu siapa aja yang ada di server kalian, di sini tuh ada ya playlistnya gitu. Terus apalagi ya guys, bisa dance juga. Ini kayak gini ya teman-teman, kalau mau ngedance terus bisa juga kayak pura-pura berantem gitu. Tuh tekannya yang ini. Nah gitu ya teman-teman. Kalau mau naik motor nanti tinggal naik ada tandanya gitu ya. Gampang banget sih gamenya, tinggal ngikutin aja. Tapi ini gamenya ya, kalau mau ngapa-ngapain tuh harus nonton iklan dulu teman-teman gitu. Misalnya mau balik ke home harus nonton iklan dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak terlalu banyak kok iklannya. Nah guys, buat motor yang tadi kita dapetin dengan cara nontonin iklan itu tuh permanen ya teman-teman. Jadi tuh motornya nggak mesti kita nonton lagi gitu, kalau mau pakai lagi motornya tuh tinggal main aja terus tuh kan. Gak ada tulisan nonton iklan gitu teman-teman, gampang banget kan. Kecuali motor yang lain yang belum kita nontonin iklan gitu. Dan sekarang aku bakal coba ini ya. Tunggu ya guys. Nah aku bakal coba buat room ya teman-teman ini. Tadi kan aku masuk ke room orang gitu ya. Sekarang aku mau coba buat room. Jangan lupa ditekan yang multiplayer. Multiplayer itu harus online ya teman-teman. Kalau mau yang offline ya mainnya sendiri guys. Ini tinggal dibuat aja roomnya gitu, nama roomnya. Udah gitu nggak pakai passwordnya apa ya. Jadi kalau mau main room sama teman-teman yang lain tuh tinggal bilang main ya di room aku, namanya ini, udah gitu doang. Jadi yang lain tinggal masuk gitu. Dan nggak bisa sedikit, namanya harus banyak, panjang-panjang gitu guys. Yowis lah, apa ya namanya. Nggak ada yang ini terlalu ini banget. Ya udah aku ganti kayak YouTube Quendrin ya. Kalau kalian main ini kita mau percoba, mau nggak sih? Kalau main Ojol agak lagi bosan-bosan gitu ya, karena belum ada updatean terbaru. Mungkin kita bisa mabar ini guys. Nah ini aku udah buat room sendiri ya teman-teman tuh. Masih 1/16 karena cuma aku sendiri sih guys tuh. Ada kerennya juga, tapi harus nonton iklan. Pokoknya kalau mau ngapa-ngapain sih harus nonton iklan dulu teman-teman tuh. Nah ini tuh cara untuk teleport ke tempat servisnya. Ada untuk ke highway, ada test track, ada gas station. Oh, ada juga ya buat isi bensin, teman-teman. Ini aku udah nonton iklan buat ke tempat balapan ya, teman-teman. Test track-nya tuh kayak gini kira-kira. Nanti dia kayak ada gundukan gitu. Bisa naik turun gitu, bagus sih, guys. Kalian kalau mau nyoba-nyoba di sini ya, kayak buat latihan gitu loh, teman-teman, gitu. Nanti ada banyak sih tadi ya menu-menunya apa aja, tapi harus nonton iklan dulu teman-teman, dari situ kali uangnya. Terus apa lagi ya guys, banyak sih di sini, nanti kita lihat-lihat lagi ya guys. Tapi menurutku gamenya lumayan dan seru karena bisa main bareng teman-teman gitu. Yang penting bisa mabar dan jangan banyak banget nge-lag ya kan. Justru kalau bug-bug yang lucu sih seru. Aduh aku bodoh banget, ini susah. Nggak susah sih sebenarnya karena belum terbiasa aja ya. Pokoknya harus sering-sering megang ini motor biar bisa lancar gitu. Jadi bisa balap-balapan gitu kan guys. Oke deh teman-teman, udahan dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa ya di subscribe YouTube aku untuk info-info lainnya Quendrin Play. Dan guys, game ini tuh baru ada di Play Store ya teman-teman. Kalau iOS tuh belum ada ya guys. Nama gamenya adalah Geng Motor Multiplayer. Bye-bye guys.